Hari ini seperti apa ini, Pak? Ya, seperti yang kita lihat ya, kalau terbakar, memang ini jadi kepadatan untuk merayap. Dibandingkan tadi malam, itu sudah cuma 40 detik gitu, karena situasi volume kendaraan memang sangat melebihi kapasitas. Rekayasa lalu lintas pun sudah diupayakan, termasuk di Polres sudah melakukan upaya one way buka tutup, tapi juga kalau di Nagrek ini kan ekor dari Limbangan dan Garut. Limbangan sendiri tadi malam sudah ditutup ya, dan sudah tidak kuat menampung. Ya, sekarang dominasi ke arah timur karena ini sebenarnya percampuran antara pergerakan arus mudik ya dengan lokal dan juga pariwisata. Oh, untuk arah arus balik sendiri sudah terjadi apa belum, Pak, untuk saat ini? Sebagian sudah, karena memang ini seperti sampaikan yang itu bahwa untuk arus balik ini akan lebih tinggi volumenya dibandingkan arus mudik karena waktu libur hanya 3 hari ya, sampai hari Minggu. Jadi sudah arus mudik harus kembali dan ini